Terima kasih Anda masih di Lintas Ainews Pagi. Pemirsa, tiga orang santri terseret arus sungai yang tengah meluap di Ranca Bentang, Kota Bandung, Jawa Barat. Ratusan petugas dibantu warga sekitar langsung melakukan pencarian, namun belum menemukan para korban. Umur 12 tahun, laki-laki, wilayah Ranca Bentang, Cimuleuit. Kebetulan tiga orang santri dari pesantren Nurul Huda Ranca Bentang di Cimuleuit, Kota Bandung, Jawa Barat hilang diseret derasnya arus sungai. Warga dan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan tim SAR langsung melakukan pencarian di sekitar lokasi. Namun derasnya arus sungai yang tengah meluap membuat korban belum bisa ditemukan. Kejadian bermula ketika ketiga korban hendak melintasi jembatan Siliwangi. Arus yang deras serta kurangnya hati-hati dari korban membuat ketiga santri tersebut terpleset hingga terbawa arus sungai. Tiga santri yang lagi beraktivitas di sungai terbawa arus sungai Cikapunung, yang mana pada saat itu juga debit air di sungai Cikapunung cukup besar, hingga terbawa ke aliran sungai yang ada di wilayah Kota Bandung ini. Petugas juga membagi tiga titik pencarian agar menemukan para korban. Pencarian dihentikan menjelang hari gelap dan akan lanjutkan Jumat pagi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ernan David melaporkan.